dari tadi ada yang mencoba nyerang saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penghuni kaid muslim dan sampurasun bagi penghuni kaid non muslim, kesempatan malam hari ini kita berada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Dulu di belakang saya ini telah berdiri sebuah sekolah dasar, namun setelah beberapa tahun silam sekolah dasar ini telah diruntuhkan ya, sudah tidak digunakan lagi. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian di sini bersama tim, terutama dengan Mr. X. Nanti kita akan mencoba menelusuri ada aktivitas apa saja di sekitar area kami berada. Mr. X, seperti biasa, mungkin bisa dijelaskan aktivitas apa saja yang ada di sekitar area kita kesempatan malam hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di desa Kabunan Dusun Gembulan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Di sini dibangunlah sebuah sekolah dasar atau SD. Sekolah dasar seperti biasanya sekolah umumnya. Ya, lama kemudian sekolah itu udah mulai sepi, nggak ada yang minat. Posisinya sekolahan itu sepi, tempat sekolah dasar itu malah buat pacaran. Terus itu ambon yang banyak ambon yang sangat mbah. Berarti singkat ceritanya, ketika sekolah ini masih didirikan, banyak oknum-oknum yang menyalahi aturan, seperti memanfaatkan tempat sekolah dasar tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan mungkin saya juga akan bertanya dengan Mr. X, dan saya akan menggambarkan untuk menggambarkan suasana di sekitar area kita berada. Jadi di sini sangat banyak sekali angin ya, untuk pemirsa ya. Anginnya sangat kencang. Tadi sempat kita jeda sebentar pemirsa ya, karena tadi mungkin bisa diceritakan langsung oleh Mr. X ya. Silakan Mr. X. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan beberapa menit. Kenapa tadi ada gangguan? Di sini ada yang mengizinkan, ada juga ada yang tidak mengizinkan. Dan di sini juga pertama kali kita datang di tempat ini, energi negatif udah mengental. Jadi jangankan saya presenter dan kameramen, juga
sedikit ada gangguan. Ya sedikit ada gangguan. Sepertinya ini pun masih kembali berlanjut ya, untuk anginnya sangat bertiup amat kencang. Mungkin hanya di sekitar area sini saja, karena tadi sempat jeda sebentar pun kita tidak merasakan angin. Ini sudah kembali normal. Coba kita lakukan penelusuran kembali mungkin ya. Nah, tadi kita kan sempat menceritakan masa lalu ya, sebelum sekolah ini divakumkan. Itu pernah disalahgunakan dan kawan-kawan ya, tadi ada yang melewat di jalan kita, jadi kita mau gak mau harus menyingkir terlebih dahulu. Bagaimana Mr. X tadi? Ya, tadi ada sosok yang mau lewat di sini, dia terasa pengen cepet-cepet gitu loh, buru-buru. Karena apa? Mungkin ada kebondingan gitu loh. Terus keduanya itu pun sekalian mengetes kami yang ada di sini gitu loh, mengetes iman kita, apakah kita itu takut apa enggak gitu loh. Insya Allah di sini kita enggak takut atas lindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin ada. Mungkin ada pesankah dari penghuni di sekitar area kita ini untuk pemirsa yang ada di rumah? Pesannya sih cuma simpel aja, nggak terlalu banyak. Yang penting di sini tuh pesannya tuh menghindari hal-hal yang maksiat, hal-hal dosa gitu loh. Oke, berarti pesan dari beberapa penghuni area sekitar ini, kawan ya, itu kita tetap lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan sampai mengarah kepada hal yang negatif. Apakah tempat ini masih sering di apa istilahnya, dilakukan aktivitas-aktivitas oleh pemuda-pemudi setempat seperti tongkrongan kayak gitu? Kalau buat pemuda masih buat tongkrongan di sini, tapi kalau masalah yang pasangan kekasih, insya Allah udah berkurang, nggak seperti dulu. Dan itu jembatan yang di depan kita itu dulu setiap ada warga membuang seperti pempes dan barang-barang najis itu, kalau buang di situ, di kali situ di depan kita, kebanyakan itu esok harinya pasti bayinya itu sakit. Ya, sakit mendadak. Sampai sekarang pun apakah masih ada yang membuang sampah sembarangan mungkin? Kalau itu mah udah hal wajar. Tapi kembali lagi kepada manusia. Maksudnya sampai sekarang masih ada oknum yang membuang sampah di sekitar area ini? Masih. Cuma beberapa doang, enggak seperti dulu. Dulu sering ada. Soalnya itu kan najis. Iya, lembab juga ya. Lembab. Seperti gaib itu kan, walaupun gaib-gaib yang negatif, tapi enggak suka sama apa? Najis-najis gitu loh. Dan ini aku enggak bisa lama-lama, dari tadi ada yang berontak. Apalagi ada yang mencoba nyerang
nyerang saya nih. Iya. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Ya. Kalau begitu, karena tadi sudah ada pesan dari Mr. X agar kita segera cut untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk para pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa kalau Anda masih suka dengan konten-konten yang kami bawakan, silakan bisa klik tombol subscribe-nya, like, dan komen tentunya. Apabila teman-teman punya referensi tempat-tempat yang perlu kami lakukan penelusuran di area Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.